Ketum PSSI pastikan kesiapan Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali jelang Piala Dunia U20. Ada beberapa prioritas dalam perhelatan ini, diantaranya keamanan akses keluar masuk pemain dan penonton. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama dengan Menpora RI mendatangi Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar Bali. Mereka memastikan kesiapan stadion secara teknis untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang akan digelar pada April mendatang. Beberapa yang menjadi perhatian PSSI diantaranya terkait dengan parkir, akses keluar masuk pemain dan penonton, serta tim medis. Bali saya rasa baik, tinggal kita dorong bagaimana penyelesaian untuk tambahan lahan parkir ya yang di sebelah sana dan tentu di belakang sini. Jadi tinggal yang sebelah belakang mohon selesai. Kita biar bisa selesai April selesai.